membuat rekomendasi PKB Admin 1. Ini nama filenya, kita klik save. Ya, maka otomatis akan download di sini. Kita tunggu sebentar sampai downloadnya sempurna. Kita cek ya, di desktop tadi ya, selama surat rekomendasi dasar untuk PID. Nah ini dia, kita cek apakah suratnya sama, apakah sudah betul kita klik. Ya, ini sudah betul ya, ini ya, jadi mudah dan cukup simpel langkahnya. Silakan bisa dicoba. Dan untuk informasi yang lain, misalnya untuk transfer ke yang namanya MTKI-nya, kita akan bahas di video berikutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan simulasi bagaimana cara mendownload surat rekomendasi dari DPW untuk persyaratan mengajukan atau memperpanjang STR ke MTK. Ya, langsung saja kita buka web browsernya, bisa lewat Chrome atau lewat Mozilla atau apa saja, atau yang lainnya. Ya, silakan ketik ke PPNI ya, di halaman pencarian. Ya, maka akan keluar seperti ini. Kemudian kita klik link yang paling atas. Itu alamatnya adalah PPNI-INNA.org. Ya, ini alamat resmi dari PPNI pusat. Ya, kita klik yang link yang paling atas. Ya, maka akan tampil websitenya seperti ini. Ini dashboardnya. Kemudian kita pilih yang members. Ya, di sebelah paling kanan. Ya, ini kita pilih membership. Ya, ini akan tampil username juga login ketika kita daftar di website ini. Ya, kita login saja ya. Ya, login akan tampil dashboard berada di area ya, member area di sini. Ya, kita pilih menu PKB. Ya, kita scroll ke bawah, pilih menu rangkuman penilaian. Ya, setelah kamu seperti ini, kita pilih periode STR tercatat. Ya, biasanya akan muncul adalah yang terbaru, yang paling akhir. Jadi ini STR saya adalah dari 8 Mei aktif 2017 sampai 7 Mei. Jadi masih sekitar 2 bulan lebih ya. Itu klik periodenya ini. Ya, setelah itu di menu ya, di bagian atas ya, ada rekapitulasi nilai SKP, kurang penilaian diri, hasil evaluasi PKB. Nah, sebelahnya inilah surat rekomendasi PKB. Ya, kita klik surat rekomendasi PKB. Ya, maka akan tampil seperti ini ya. Intinya berdasarkan penilaian di atas, atas dokumen PKB dengan identitas pribadi sebagai berikut. Ya, ini berbeda nama dan lain. Maka ini dapat mendapatkan surat rekomendasi. Setelah itu ini link yang berwarna ini kecoklatan, kita klik
akan muncul surat rekomendasi dari DPW, ya, BNI Provinsi DIY, dan masuk di wilayah DPW BNI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, setelah ini muncul, kita tinggal bisa di download atau di print, ya, kita download saja. Tunggu sebentar, ya, kita beri nama ini, ya, oke. Ini kan sudah dalam bentuk PDF, ya, jadi sudah gampang, ya, tinggal nanti di websitenya MTK ketika kita input tinggal kita kirim, ya, kita coba simpan. Bisa dicoba, dan untuk informasi yang lain, misalnya untuk transfer ke apa namanya ke MTK-nya, kita akan bahas di video berikutnya. Salam.